Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiatu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita bersama-sama mengikuti acara Wijoyo Nitisastro Sastro Memorial Lecture kelima dengan topik perspektif sosial dan ekonomi kehidupan satwa liar dan sekaligus memperingati 32 tahun IT berkarya di Auditorium Perpustakaan Nasional pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022. Sebagai informasi acara ini diselenggarakan secara hybrid yakni secara offline dan online. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti melalui Zoom dapat bergabung melalui kanal YouTube Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro yang terhormat Profesor Budiono Wakil Presiden RI ke-11 yang kami hormati para anggota IP yang kami hormati Profesor Wijaya Lasmi Kusumaningsih mewakili keluarga Profesor Wijoyo Unitisastro yang terhormat Profesor Winarni staf ahli Menteri KLHK serta yang terhormat Ibu Bapak undangan hadirin yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu baik yang hadir secara langsung di tempat ini maupun yang hadir secara daring mengawali acara hari ini menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online dimohon bersikap sempurna di tempat masing-masing dan yang mengikuti secara langsung di auditorium dimohon untuk berdiri. Bersihkan duduk kembali. Terima kasih, Bapak Ibu yang kami hormati. Guna memohon kelancaran penyelenggaraan acara hari ini serta dapat menebarkan manfaat. Marilah sejenak kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kita mulai. selesai terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kepada Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-11 yang terhormat para akademisian anggota AIP yang berbahagia yang kami hormati Ibu Profesor Wijaya Laksmi Kusumaningsih sebagai wakil keluarga Profesor Bijayanti Sastro yang terhormat Ibu Profesor Pinarni staf ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya muliakan, serta peserta yang hadir di acara Unity Sastro Memorial Lecture yang menyaksikan melalui Zoom maupun live streaming YouTube. Puji dan syukur kita panjatkan Kajara Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena oleh karunia dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di media online dunia maya untuk melaksanakan Unity Sastro Memorial Lecture kelima yang mengangkat tema Perspektif Sosial dan Ekonomi Hidupan Satwa Liar pada hari ini Kamis 13 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara tahunan AIP yang kita selalu sebut dengan Science di Medan Merdeka, sains at Merdeka Square dan sebagai penghargaan dan penghormatan kepada Profesor Djoni Sastro almarhum atas kiprahnya di dunia yang pengetahuan. Beliau adalah menteri Indonesia yang dikenal sebagai arsitek utama perekonomian Orde Baru. Beliau sempat diangkat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional periode 1971-1973 dan Menko Ekoin sekaligus merangkap sebagai Ketua Penas pada periode 1973-1978, 1978 sampai dengan 1983. Osarwijaya sering dianggap sebagai pemimpin para menteri di bidang ekonomi dan keuangan julukan yang diberikan pada sekelompok menteri yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Akademi Kementerian Indonesia yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1990 dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1990 dengan misi untuk mendorong budaya ilmiah unggul. IP menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan, pengembangan, dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi sangat penting bagi kehidupan dan kemajuan bangsa Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi harus tetap menjunjung tinggi harkat, martabat, dan keutuhan kepribadian manusia dan bangsa Indonesia, serta kelestarian lingkungan dalam keterpaduan pelaksanaan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila. AIP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan peranan ilmuwan Indonesia terkemuka untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan mengenai penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pemerintah serta masyarakat acara Pijon Sasro Memorial Lecture kelima yang digelar dalam rangka memperingati genap 30 ta 32 tahun IP berkarya kali ini juga sebagai sarana untuk menampilkan IP sebagai lembaga independen yang selama ini belum maksimal dirasakan manfaatnya secara langsung bagi kepentingan, kemajuan, dan pembangunan bangsa. Tema yang diangkat terkait perspektif sosial dan ekonomi kehidupan satwa liar merupakan usaha menyinergikan, mensinergikan pelestarian spesies satwa liar dan pemberdayaan ekonomi di mana sangat dipengaruhi oleh etika oleh manusia terhadap alam. Pada masa pandemi, sadaran dan pentingnya keutuhan lingkungan yang baik naik dengan tajam. Sadaran itu begitu menguat pada secara global bahwa terjadinya pandemi adalah karena terjadinya kerusakan rantai makanan dalam suatu ekosistem alam, perambahan hutan tempat habitat satwa liar yang menjadikan virus terlepas dari inangnya, seperti kelelawar, primata, babi hutan, dan lainnya, sering disebut dengan peristiwa zoonosis. Perjalanan ini juga membuat masyarakat beralih dari pekerjaan mengambil kayu dan seisinya untuk kepentingan ekonomi. Mereka berganti dengan program menjaga hutan. Dengan demikian, masyarakat dapat diberdayakan untuk mengelola layanan ekosistemnya berupa wisata alam, menjual air bahan baku industri, sampai kepada usaha mitigasi perubahan iklim. Prinsip memanusiakan manusia menempatkan masyarakat sebagai subjek dan mengupayakan untuk melibatkannya dalam seluruh siklus manajemen pengelolaan lingkungan dan biodiversitasnya, dengan cara pandang masyarakat sebagai subjek kita akan memiliki empat empati yang kuat. Kita akan memanusiakan mereka dan memandang mereka sebagai bagian dari solusi persoalan yang dihadapi dalam membangun, menjaga dan memanfaatkan potensi alam dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat sebagai subjek juga berimplikasi bahwa masyarakat satwa diupayakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Apabila benar bahwa 8 juta masyarakat Indonesia tinggal dan menggantungkan hidupnya dari kekayaan alam, itu berarti jumlah yang sangat besar, hampir 20 persen dari penduduk Indonesia. Dalam Indonesia Sastro tahun kali ini, akan dibahas aspek sejarah dan juga sosial ekonomi perspektif hubungan manusia dengan satwa liar. Selain membahas hubungan manusia dengan satwa liar, dilihat dari landasan etika, konservasi, Pakan, wisata dan kejadian sonotik yang lalu di Indonesia juga bagaimana prediksi hubungan itu ke depan. Nilai kebaruan yang sangat penting adalah nilai sosial ekonomi hidupan satwa liar di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya hayati diyakini dapat mengisi agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk membantu mengakhiri kemiskinan, mengisi berbagai keadaan ekonomi dan juga bioekonomi. Saya sadari betul bahwa ada ketimpangan yang sangat lebar antara perkembangan pengetahuan dan teknologi di negara kita dan di negara maju. Hal ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia, salah satu pemilik budaya hayati terbesar di dunia, untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan serta mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sebenarnya hayati dan segala potensi yang ada di dalamnya akan menjadi kunci suksesnya upaya ini. Untuk itu pula saya berharap memorial lecture kali ini perspektif sosial dan ekonomi hidupan satwa liar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Yana Supriyatna dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk memperbaiki proses pengelolaan pemanfaatan dan solusi dari dampak perubahan iklim secara lebih komprehensif. Bapak, Ibu, ada yang sekalian yang berbahagia, terselenggaranya acara ini tentu tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari Panitia Pelaksana AIP bersama dengan Perpustakaan Nasional. Tentunya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya serta penghargaan kepada Komisi Ilmu Pengetahuan AIP untuk kontribusinya terhadap acara Memorial Lecture kali ini. Akhir kata, Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan menuntun kita semua dalam kehidupan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara Ijun Tisato Lecture saya buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Satrio yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kami mohon kembali Prof. Satrio berkenan untuk kembali ke atas panggung melakukan potong tumpeng. Kepada Bapak Budiono, Ibu Wijaya Laksmi, Profesor Sofian Effendi, Profesor Winarno, Profesor Sangkot, Ibu, Sal, Ibu Winarni dan Bapak Saleh Hussein, kami mohon perkenan untuk mendampingi Potong Tumpeng bersama. Acara potong tumpeng adalah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya IP telah genap berusia 32 tahun dalam berkarya. Ya. Silahkan Bapak sepatah dua patah kata dari Ustaz Pak Budiono, Bu Binarni, Bu Bapak Effendi, Pak Masuki, Pak Saleh Husin. Saya menyampaikan <tuh>. uh, terima kasih dan penghargaan atas kehadirannya pada acara siang hari ini terkait dengan uh, ulang tahun IP yang ke-32. Dan kami mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, dan seluruh hadirin yang ada agar supaya IP diberikan kekuatan untuk terus berkiprah membangun negara dan bangsa. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Satrio, kepada Prof Budiono kami mohon untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Pak. Kepada Ibu dan Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. yang saya hormati keluarga besar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, IP, yang saya hormati Ibu Profesor Ida Laksmi yang mewakili keluarga Profesor Wijoyo Sastro, para hadirin yang saya muliakan, Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada IP atas undangannya kepada saya untuk hadir dan mengikuti acara hari ini. Tentu, pertama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar IP ulang tahun yang ke-32. Ya, semoga sukses dalam melaksanakan misinya mendorong budaya ilmiah unggul di Indonesia. Hadirin, hari ini IP menggelar Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture yang kelima, dan saya diminta untuk memberikan sambutan. Untuk itu, berkenankan saya menyampaikan refleksi singkat mengenai Profesor Wijoyo Nitisastro. Saya ingin mengajak hadirin untuk memutar mesin mesin waktu anda kembali sekitar enam dasawarsa yang lalu dan mengingat apa yang terjadi di negeri ini pada waktu itu bukan sekedar untuk bernostalgia tapi untuk yang lebih penting menarik pelajaran darinya. Saya berpendapat bahwa belajar dari sejarah sangat penting karena memberikan kepada kita suatu perspektif perspektif intertemporal, perspektif sejarah. Dengan perspektif sejarah, kita akan lebih mampu untuk mengambil keputusan yang bijak dan seimbang dalam memecahkan masalah-masalah masa kini dan bahkan masa depan. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari episode sejarah kita pada waktu itu? Waktu itu di tahun 1960-an Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik, sosial yang berat. Krisis politik dan sosial dapat dibaca kembali dari berbagai sumber. Di sini saya fokus pada krisis di bidang ekonomi, karena disitulah peran Pak Wijoyo dicatat sejarah. Untuk itu saya akan mengulang apa yang saya sampaikan sewaktu melepas Profesor Wijoyo Nitisastro pada saat upacara pemakaman beliau. Ini yang saya sampaikan pada waktu itu. Mudah-mudahan kita tidak lupa bahwa ekonomi Indonesia menjelang 1965 cukup mencemaskan. Waktu itu, inflasi membubung sampai sekitar 650 persen. Perdagangan praktis tidak bergerak karena barang-barang menghilang Rakyat harus antre untuk mendapatkan bahan pokok. Transportasi publik tidak berfungsi. Dari keadaan seperti itulah Profesor Wijoyo menegakkan ekonomi Indonesia. Siapapun akan melihat bahwa beliau adalah tokoh yang tepat. The right man in the right place at the right time. Ekonom ini yang cemerlang sejak masa ma mahasiswa, juga seorang pemimpin tim kerja yang inspiratif. Tim yang beliau bentuk dan bimbing itu terdiri dari ekonom-ekonom terkemuka seperti Dr Muhammad Sadli, Dr Emil Salim, Dr Ali Wardana, Dr Subroto, Dr Sumarlin, Dr Andes Rahmat Saleh. Dr. Randes Radius Prawiro untuk menyebut beberapa saja di antaranya, layak dicatat sebagai tim ekonomi yang paling baik dalam sejarah kebijakan ekonomi Indonesia. Hadirin, demikianlah kutipan dari apa yang saya sampaikan pada saat pemakaman Profesor Wijoyo di Taman Makam Pahlawan Nasional pada bulan Maret 19 eh 20, 12, 2012. Memang tim ekonomi tersebut sungguh istimewa. Bukan hanya berhasil mengentaskan Indonesia dari krisis berat, tapi juga kemudian berhasil mengangkat Indonesia menjadi kandidat kelompok macan Asia. Karena pertumbuhan ekonominya yang impresif rata-rata sekitar 7 persen per tahun. Dan itu terjadi bukan hanya beberapa tahun saja, tapi secara konsisten selama 30 tahun, sampai krisis berikutnya datang pada tahun 1998. Adilin, pelajaran apa yang dapat kita tarik dari pengalaman itu? Mengapa tim Wijoyo CS berhasil dalam misinya? Menurut hemat saya, ada empat faktor yang mendukung keberhasilan tersebut. Pertama, kalau kita ingat, pada waktu itu di negeri ini ada ungkapan atau slogan bahwa politik adalah panglima, artinya. Pertimbangan politiklah penentu akhir kebijakan negara. Tim Wijoyo CS berhasil mengubah paradigma ini dengan memasukkan kembali rasionalitas teknis ke dalam pengambilan keputusan, terutama tentu kebijakan di bidang ekonomi. Jadi, teknokrasi kembali mendapat tempat dalam proses pengambilan keputusan. Faktor yang kedua, tim juga berhasil menempatkan orang-orangnya yang kompeten pada posisi-posisi krusial di bidang pengelolaan ekonomi. Jadi di sini meritokrasi menggeser. Mungkin istilahnya politikokrasi. Paling tidak di beberapa instansi, penting faktor ketiga adanya teamwork yang efektif di antara anggota-anggota tim, karena memang mereka mempunyai spektrum wavelength yang sama dalam melihat permasalahan, tapi barangkali yang lebih menentukan mengapa teamwork berjalan adalah faktor yang keempat ini yang saya akan sebut. Faktor keempat ini adalah adanya pemimpin tim yang inspiratif dan yang sekaligus tidak enggan menying menyingsingkan lengan baju untuk mengurus neti kreti koordinasi agar teamwork benar-benar berjalan. Jadi kata kuncinya menurut hemat saya adalah teknokrasi, meritokrasi, teamwork, dan leadership. Hadirin, keberuntungan sejarahlah yang membuat keempat faktor yang itu ada pada waktu yang dibutuhkan. Sesuatu yang tidak mudah direplikasi di masa-masa lain. Kecuali bila ada kemauan politik yang sangat kuat untuk itu. Hadirin sekalian, pada Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture hari ini, Profesor Yatna Yatna akan menguraikan mengenai perspektif sosial dan ekonomi hidupan satwa liar. Mari kita simak bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Budiono yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan simak bersama sambutan Wakil Keluarga Profesor Wijoyoni Nitisastro. kepada Profesor Wijaya Laksmi Kusumaningsih. Dengan hormat, kami silakan. Belum. Masih sambutan lagi nih. Bro, bro, sambutan dulu, ya mungkin, gue mungkin cuma dua doang. Yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-11, Bapak Profesor Haji Budiono, Bapak Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumandri Brojonegoro, Pengusul Wijoyonitisastro Memorial Lecture, Bapak Profesor Dr Sangkot Marzuki Master of Science PhD, Bapak Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Profesor Dr Sofian Effendi, Bapak Profesor Dr Yatna Supriyatna selaku Pembicara Tunggal Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture yang kelima. Pengantar Memorial Lecture Ibu Profesor Dr. Damayanti Bukhari, seluruh jajaran IP dan para hadirin dan hadirat sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya atas nama keluarga almarhum Wijoyonitisastro menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan Wijoyonitisastro Memorial Lecture yang saat ini adalah pada tahun yang kelima. Acara Wijoyonitisastro Memorial Lectures yaitu tadi dikatakan Sains di Medan Merdeka telah berjalan dan saat ini memasuki tahun kelima. Yang pertama dahulu adalah menimbang ulang negara bangsa oleh Bapak Yudi Latif, MA. Yang kedua adalah aneka gen satu Indonesia merawat kebinekaan menyongsong masa depan oleh Profesor Dr. Herawati Supolo Sudoyo, Master of Science, PhD. Yang ketiga, mengindustrikan sumber daya nabati membangun bioekonomi oleh Dr. Insinyur Tatang Hernas Surawijaya. Dan yang keempat, pembangunan mencerdaskan bangsa oleh Bapak Profesor Emil Salim PhD. Dan yang kelima adalah perspektif sosial dan ekonomi hidupan satwa liar oleh Profesor Dr. Yatna Supriyatna pada hari ini. Tadi telah dikatakan bahwa pandemi termasuk pandemi yang saat ini terjadi adalah karena terjadinya kerusakan rantai makanan dalam suatu ekosistem alam. Perambahan hutan, tempat habitat satwa liar yang menjadikan virus terlepas dari inangnya seperti kelelawar, primata, babi hutan dan lainnya yang su adalah suatu peristiwa zoonosis. Secara global, separuh dari populasi manusia tentu bergantung langsung kehidupannya pada keaneka ragaman hayati. Sehingga konservasi satwa liar pada dasarnya membutuhkan integrasi dan koordinasi berbagai disiplin ilmu dengan inovasi masyarakat. Dari berbagai topik yang di atas pada Bijoyo Niti Sastro Memorial Lektur yang dibawakan oleh para anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, tampak jiwa dan semangat dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia mencarikan kebenaran dalam keilmuan yang dapat mencerminkan kehendak dan hati nurani rakyat dan komitmennya untuk kesejahteraan, harkat dan martabat manusia khususnya pada negara dan bangsa Indonesia. Semoga acara Wijoyo sastro Memorial Lecture baik yang terdahulu dan yang akan datang dan khususnya yang sekarang ini yaitu perspektif sosial dan ekonomi hidupan satwa liar yang diselenggarakan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia memberi manfaat bagi kita semua dan berkontribusi bagi ilmu pengetahuan negara dan bangsa Indonesia. Wabilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 Oktober 2022, Wijaya Laksmi Kusumaningsih, Putri Almarhum Wijoyo Nitisastro. Terima kasih kepada Profesor Wijaya Lasmi Kusumaningsih yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara Memorial Lecture. Untuk itu, mari kita simak bersama pengantar Memorial Lecture yang akan disampaikan oleh Profesor Damayanti Bukhari kepada Ibu Damayanti kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Budiono wakil presiden Republik Indonesia X11 kepada yang terhormat Ketua IP Bapak Profesor Satrio kepada yang terhormat Ketua MWA UI, Bapak Saleh Husin. Pada yang terhormat Ibu Profesor Wijaya Laksmi Kusumaning. Kusumaning sih. Wakil keluarga Profesor Wijoyo. kepada yang terhormat Profesor Winarni, Wakil KLHK. Dan tentu saja kepada yang terhormat Pak Yatna pembicara hari ini. pada kepada yang terhormat Pak Sangkot dan Pak Sofyan dan teman-teman IP dan teman-teman LSM yang ada di offline maupun online pada hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, it is a pleasure for me to be here today. Jadi saya merasa sangat terhormat berada di sini uh, untuk mewakili uh, KIPD dan memberikan sekelumit pengantar sebelum Pak Yatna menyampaikan memorial lecture. Tadi kita sudah bersama-sama mendengar Profesor Budiono menyampaikan sejarah dan bagaimana Profesor Wijoyo, arsitek pembangunan Indonesia, visi misi beliau yang membuat Indonesia menjadi sedemikian maju dengan konsisten dan pesat. Sebagai seorang ekologis, dari dulu saya selalu bertanya, ya kita sering melihat antara ekonomi dengan ekologi. Itu kok tampaknya sering ditabrakkan. Padahal kan sama-sama eko. Yang satu ekonomos, yang satu ekologos. Jadi saya sering bertanya, ada apa dengan nomos dan logos gitu. Sehingga mereka kok tampaknya harus bertabrakan ketika kita bicara tentang pembangunan kemudian melihat sumber daya alam sebagai natural capital yang bisa dieksploitasi untuk ekonomi dan pembangunan. Um, saya percaya bahwa sebetulnya ekonomi dan ekologi itu berjalan bersama-sama dan saya sangat percaya our founding fathers dan para ekonom bagawan kita juga pasti berpikir ke sana. Nah, hari ini it is a pleasure untuk kita lihat bersama-sama bagaimana Pak Yatna melihat perspektif sosial dan ekonomi dari wildlife. Um, this cannot come at a more important moment. Ya, di saat kita melihat ada krisis ekologi, krisis iklim, um, pandemi, saatnya untuk merenung, melihat ke dalam sebentar, untuk quiet, mencari titik tranquility in our heart, dan melihat apa sebetulnya nature itu bagi kita. Jadi, kami merasa sangat terhormat. Pak Yatna, who doesn't know Pak Yatna? Saya biasa memanggil beliau Pak Yatna. Ah, dan namanya akan terabadikan selamanya sampai akhir zaman dengan adanya Tarsius Supriyatna di sana. Ya. Yeah. Jadi nanti anak cucunya Pak Yatna itu will always remember their grandfather ketika melihat Tarsius. Walaupun well, I think you look a bit different, ya. Yeah? <laughs> Oke, okay. jadi jangan-jangan um, Prof Budiono saya nggak tahu, is it a time for us to look at the paradigm of economy? Yeah. E ekonomi paradigm saya sering mendengar tentang socio-ecological economics, I don't know what that is, tapi sering berpikir gitu. Mungkin memang saatnya sosial, ekonomi, ekologi bersama-sama membentuk paradigma pembangunan yang baru dan bagaimana kalau Indonesia leading di situ leading untuk dunia. Jadi ini bersama-sama akan kita dengarkan Pak Yatna menjadi breakthrough bagi Indonesia masa depan untuk memorial lecture Wijoyonisti Sastro Memorial Lecture yang kelima. Kita undang Pak Yatna ke atas panggung Silahkan Pak Yatna. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam nama budaya, Om Swastiante. Salam kebajikan. Yang terhormat eh, Ketua AIP, Prof. Satrio. Yang terhormat eh, Prof. Budiono, Wapres yang ke-11. Indonesia, Bapak Saleh Husin, Ketua MWA UI, Prof. Vijaya, Laksmi, keluarga dari Prof. Joyo Nitisastro, Prof. Narni dari KLHK, teman saya, Prof. Sangkot, dan juga Prof. Sofian Effendi, Bapak Ibu sekalian dan juga Prof. Damayanti yang mengantarkan. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Mari kita lihat slides yang pertama saya. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Jadi... Pada waktu Prof. Daniel Murdiarso akan memberikan sebenarnya kuliahnya, beliau sayang sekali tidak bisa hadir karena sedang di Meksiko. Jadi saya diminta untuk memberikan kuliah ini. Tentu akan berbeda ya. Tadinya kita akan berbicara masalah climate change, tapi hari ini kita akan berbicara yang lain. Kira-kira outline-nya kira-kira ini. Pertanyaannya tadi dari Bu Dami adalah bagaimana trade off ini bahasa ekonomi Prof Budiono di ekologi tidak ada itu trade off. Jadi saya belajar ekologi di Amerika, tetapi juga belajar ekonomi di MIT. Saya mencoba untuk menggabungkan ini dan ternyata memang apa yang dikatakan oleh Bu Dami bagaimanakah menjadi mengintegrasikan antara ekologi, sosial dan ekonomi sebenarnya hmm. sekarang ada yaitu SDG SDG ke eh, yang mulai 2016 ini sudah tidak melihat lagi trade off tapi betul-betul nested. Bagaimana setiap program itu akan ada. Baik, itu pertanyaannya. Apakah konservasi kenarikan spesies dan pembangunan ekonomi merupakan pendekatan salah satu atau? Ya. Ini yang memang menjadi sering sekali dibenturkan bahwa kalau kita mau mengembangkan daerah, terpaksa kita hancurkan dulu hutannya kemudian kita bangun ternyata eh, itu kesalahan dari norma bahwa sebenarnya sekali spesies itu sudah hilang tidak bisa kembali ya oleh karena itu mungkin pendekatan ini harus dirubah apakah hidup dengan baik dalam batas-batas bumi apakah tujuan itu realitas. Jadi challenge yang memang nanti kita akan saya upas sedikit dan mungkin kita mulai dengan next slide-nya adalah mengenai geologi kepulauan kita. Ini kebetulan ada Prof Mansur ahli geologi ya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat sejarah Indonesia yang pembentukan kepulauan Indonesia yang telah bermula 200 juta tahun yang lalu yang terdiri dari laurasia dan yang lain-lain akhirnya kita punya duduk di satu tempat di mana ribuan gempa dalam satu tahun 17.000 pulau kepulauan kita di antara benua Asia dan Benua Australia, Lautan Hindia, dan Lautan Pasifik nested seperti juga SDG. Kita nested di tengah, ya. Oleh karena itu, tentu pembangunan apapun harus memperhatikan ini. Kita lihat gempa Aceh yang sangat besar, memporak-poranda, gempa di Jawa, menurut prediksi dan sebagainya, tentu ini akan apakah pembangunan harus seperti di tempat lain? Apakah pembangunan di Aceh akan sama dengan pembangunan di Jawa, selatan Jawa? Yang kemungkinan ada gempa yang sangat besar. Apakah di Padang akan sama dengan di Papua? Apakah di Kalimantan yang tidak pernah ada gempa? Apakah karena itu ibu kota kita harus pindah ke sana? Saya kira itu pertanyaan-pertanyaan sangat bagus bagaimana dua biografi. ya kalau kita lihat sebelah kanan kita ini di bless oleh anugerah Tuhan yang Maha Esa bisa dibayangkan 15% daripada ke negara kewan hayati dunia itu ada di Indonesia. Tidak ada di tempat lain kecuali Brazil. Brazil adalah kalau kita bayangkan, saya serangkali di Bank Dunia kita selalu berdebat mengenai siapa yang paling kaya. Gitu. Dua-duanya negara selatan, dua-duanya juga negara tidak maju karena kita mempunyai biodiversitas tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat Bapak Brazil, Indonesia. Tapi dua-duanya tidak bisa mempergunakan keanekaragaman hayati itu untuk kemakmuran. Dua-duanya mempunyai keendemik yang paling tinggi. Biodiversitas di dunia itu ada di dua tempat itu. Kalau ditambah di dengan Kongo, di Afrika, maka 60 persen keanekaragaman hayati itu ada di tiga negara itu. Tiga benua itu. Indonesia di Asia, Brazil di Amerika, dan Kongo di Afrika ya. Sayangnya bahwa kalau kita lihat di sini banyak orang menuduh Indonesia kok paling tinggi apa yang terancamnya? Orang melihatnya lihat kerancamnya, tapi lihat bahwa bahwa semua itu ada di pulau-pulau kecil. Beda misalnya kalau kita lihat Katakan saja uh, uh, Puma di Amerika. Dari mulai Alaska sampai Amerika Selatan. Di kita apa? Harimau Jawa, ya sudah punah. Memang karena di Jawa Barat dan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya cepat punah. Ya. Karena itu kita harus melihat perspektif yang dari berbeda. Kalau kita melihat biodiversity, karena kita bukan negara kontinental, kita negara kepulauan. Oleh karena itu, kalau melihat biodiversity, kita memang harus berbeda. Next slide-nya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melihat bahwa bagaimana melihat satwa liar? Mungkin karena culture kita, kalau melihat culture luar, kalau lihat harimau, wah kita nanti sebentar lagi dimakan oleh harimau. Ya. Oleh karena itu kita punahkan. Wah kalau ada ketemu ular, pasti ular berbisa. Padahal Bapak Ibu sekalian, saya pernah menulis buku ular berbisa tahun 80. Dikatakan oleh saya bahwa kalau Anda ketemu ular, itu cuma 10% saja kemungkinan Anda bertemu dengan ular berbisa. Dan mereka akan lari, bukan mereka akan menuatu kita. Dan persepsi ini mengenai satwa liar sudah turun-temurun karena culture ini. Yang mungkin nanti saya setuju bahwa kita harus belajar juga dari culture dari setiap jadi bagian dan yang paling menarik bapak ibu sekalian, eh, bahwa dari sini kita lihat bahwa memang mereka adalah sebagai penjaga ekosistem dan penstabilan ekosistem. Kalau harimau hilang, maka babi hutan mulai ila, eh, banyak bertambah banyak maka petani akan kehilangan pencaharian karena dihabiskan oleh babi hutan, dihabiskan oleh semua yang dimakan oleh harimau. Itu keseimbangan dan kestabilan ekologi dan ini harus demikian. Jadi antara mana sebaiknya? Ya, antara eko dan dolar sebelah kiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan living thing dan living being? Ini bisa satu, ya. kita tidak bisa menegasikan dan memilih karena mau tidak mau nanti kita akan saya jelaskan kepentingannya banyak. Next slide, Bapak Ibu sekalian, kita lihat persepsi orang terhadap hewan. Apa perbedaannya? Apakah kelebihannya manusia? Kecepatan kalah jauh ya dengan cita ya dengan semua burung ya ya kemudian penglihatan juga kalah kita masa hidup juga kita paling 100 tahun mereka ada yang 200 tahun 300 tahun jadi Bapak Ibu sekalian manusia dan hewan ya tentu diciptakan tetapi yang utamanya sekali adalah mereka saling tergantung kalau misalnya dulu ya 6000 tahun yang lalu tidak didomestikasi ya domba, kambing ya babi ya dan lain-lain maka tentu kita tidak makan protein Kecuali kita membunuh terus, ya. tapi dengan dibudidayakannya, didomestikasi sehingga kita memakai dengan ini. Next slide nya. Nah, tentu banyak sekali ada masalah ekspansi manusia. Ya, dari mulai Afrika, tentu ya, ekspansinya ke tempat-tempat yang lebih jauh sampai ke South America. Sehingga disebut dengan, dalam hal ini disebut dengan The Sixth Mass Extinction, Kepunahan massal ke-6. Karena 1, 2, 3, 4, 5 itu peristiwa geologi dan peristiwa-peristiwa evolusi lainnya. Tapi yang ke-6 ini kemungkinan oleh antroposentrisme. Jadi memang keseimbangan ekologi ini kita harus campurkan betul-betul apakah hak makhluk hidup untuk hidup, apakah spesies-spesies yang besar yang sudah punah, itu juga sebenarnya punya hak hidup. Bapak-Ibu sekalian, next slide-nya, kita bisa melihat bahwa agama tentu sangat berperan sekali. Tentu saya tidak akan menjelaskan mengenai Christianity dan ya yang lebih modern. Ini yang sekarang kita bisa melihat bahwa bagaimana hubungan bahwa sebenarnya antara eksternal dan internal dan bagaimana attitude setiap orang yang betul-betul melihat dari etika dalam hal ini etika terhadap alam. Next slide-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sering katakan bahwa keanekaragaman hayati adalah semua kebutuhan dan kehidupan kita. Dia sebagai serat pangan, obat, Produktif, industri, sumber energi, kita penyerbukan, bapak ibu sekalian, kita tidak tahu kalau tidak ada hewan satwa liar, kita tidak bisa makan karena dari sekian ratus yang menyerbuk, ya, tidak ada yang cuman satu saja yang disebabkan oleh angin. Selebihnya harus ada satwa, harus ada kumbang, harus ada lawar. Primata dan lain-lain yang -lain menyerbuk pertanian kita, sehingga ini betul-betul kita harus lihat. Tetapi juga kekinian teknologi, bapak ibu sekalian kita ingat kekinian teknologi adalah yang disebut dengan biomimikri. Ya. Apa itu biomimikri? Bahwa hampir semua nanti kita lihat, uh, kita bisa melihat bahwa banyak sekali kehidupan manusia juga tergantung kepada teknologi yang kita lihat dari alam. Ya. next slide-nya kita bisa lihat. Ya. Oh, mohon maaf gitu. Balik lagi, Pak. Nah, jadi ada juga bioterapan, biological medis ya. Tadi Ibu uh, Prof Wijaya Laksmi mengatakan pandemi dan sebagainya nanti saya jelaskan karena apa? karena uh, biological medik biomedik ini menjadi tulang punggung sekarang. karena tentu karena ada pandemi. tapi juga bapak ibu sekalian kalau kita lihat sekarang uh, penyelesaian penyelesaian masalah HIV AIDS misalnya itu karena ada biomedical yang model yang berasal dari satwa liar. Ya. <tuh> Next slide. Nah, masyarakat kita ini beda dengan masyarakat yang lain. Mungkin hampir sama dengan di Brazil, ya di beberapa negara di mana masyarakat tergantung kepada sumber daya yang lokal. Ya. Di sini bisa dikatakan Dulu kita blaming masyarakat Mentawai karena dia membunuh, membunuh monyet itu. Banyak orang asing komplain mengenai kenapa masyarakat kita membunuh. Kemudian ada seorang Richard Tenaza, seorang Amerika juga, ya, datang ke sana dan lama sekali dilihat di sana, dia bilang, apa yang dia bunuh itu adalah. Hewan-hewan yang sudah tidak mungkin bisa hidup lagi karena dia membunuhnya pakai bow and arrow, pakai panah, ya tidak mungkin dia bisa membunuh oh, hewan yang cekatan. Sehingga sebenarnya kalau menurut keseimbangan ekologi, dia membantu ya reviving dari populasinya. Nah kita harus belajar dari sini. Ya. Kita orang biologi juga harus belajar mengenai masyarakat adat. Bagaimana mereka mempergunakan daripada hewan-hewan itu ya untuk kesembuhan masyarakatnya. Ya tentu spiritual itu memang tidak bisa kita eh, apa namanya? berapa harganya dan sebagainya tetapi ini suatu cerita sebenarnya mematahkan bahwa perburuan yang dilakukan oleh masyarakat adat itu merusak tatanan ekologi. Nah, ini yang menurut saya juga tidak benar. Next slide. Nah, bapak ibu kan tadi saya sedikit sejarah manusia ini. Kalau kita lihat ada yang disebut dengan the Crescan. The fertile crescent yang ada di timur tengah, Irak, Iran, kemudian Lebanon itu adalah daerah di mana biodiversity itu dimulai dikenal, sehingga kita berterima kasih kepada penduduk-penduduk di sana ribuan tahun yang lalu, ya 6.000 sampai 10.000 sehingga mereka bisa mendomestikasi kambing, domba, apapun yang ada sekarang kita makan. Next slide. -nya. Tetapi juga ada yang tidak bisa sama sekali dilakukan. Ya, karena berbagai sistemnya, sistem hewan itu tidak bisa. Bisa nggak kita domestikasi gorila misalnya? Kan nggak mungkin. Ya, karena memang tidak ada sifat-sifat yang tidak bisa kita domestikasi. Tapi masih banyak sekali yang karena apa? Di Indonesia memang domestikasinya masih mungkin kita ingat sapi Bali. Sapi Bali adalah betul-betul peristiwa domestikasi Indonesia. Kita buat oleh ya, sehingga dari banteng menjadi sapi Bali. Tapi hanya sedikit dari biodiversity kita yang kita olah kita makan ikan-ikan Brazil, ikan-ikan dari Afrika, nila, mujair, lele dari dumbo dari Vietnam. Padahal kita punya semuanya. Kekurangannya science. Berapa orang yang sekarang dari sekian ribu ikan yang ada di Indonesia? 25% ikan di dunia ada di Indonesia. Tetapi yang kita makan ikan mas itu berasal dari Cina. Ikan gurame, ya. Semuanya. Ini berarti teknologi dan sains belum berkembang di kita. Next slide. Saya cerita bagaimana sains seharusnya. Burung kolibri melintasi Teluk Meksiko dengan menghabiskan kurang dari 3 gram saja bahan bakar. Kita harus belajar dari sini bagaimana capung bermanuver lebih hebat daripada helikopter yang kita buat. Kita akan belajar dari capung. Sistem pemanas ruangan seperti ini, kalau Anda buka rayap, maka rumah rayap itu sedemikian kompleksnya. Dan kelelawar, ya, lepas di ruangan ini dia tidak dia tahu di mana satu saja bocor. Dia bisa tahu karena dengan ekolokasi lokasi. Dan sekarang kita pakai itu sebagai teknologi. Ya, dari belajar dari satwa liar. Next slide. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan perburuan yang menyebabkan forest empty syndrome. Apa yang terjadi dengan empty forest syndrome? Ada hutannya masih bagus, tapi biodiversitinya nggak ada. Baru sudah hilang, diburu, ya. Dulu mengatakan, oh karena saya kan cuma buru harimau saja, tapi harimau itu menghancurkan. Kalau kita matikan harimau, maka semua spesies spesies yang dimakan oleh harimau akan meledak, ya karena materialnya mati dan stabilisasi ekologi menjadi hancur dan akhirnya disebut dengan empty forest syndrome. Jadi memang forestnya tidak berjalan sesuai dengan itu. Next slide-nya. Dan akhirnya seringkali kebakaran hutan di sebelah kanan kita bisa melihat itu kita menyebabkan kehilangan habitat, deforestasi, degradasi habitat. Padahal kalau kita lihat inilah yang menyebabkan mengapa ya, yeah. kita Bank Dunia bilang kebakaran tahun 2015 itu 15 billion dollars. Cukup besar. Itu belum dihitung dengan negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Jadi Bapak Ibu sekalian, next slide-nya kita bisa melihat <tuh> polusi juga, ya. Kita tahu bahwa mikroplastik di lautan itu juga banyak yang menyebabkan satwa liar mati di laut. Ya. Karena apa? Di Filipina ada satu riset hasil tangkapan layan yang mengatakan bahwa 60% yang mereka tangkap adalah ikan, 40% adalah plastik. Jadi begitu banyaknya, ya, sehingga yang disebut dengan gayer, yang merah-merah di atas itu, itu luas gayer itu di antara California dengan Jepang itu ratusan kilometer dan dalamnya sampai puluhan kilometer. Itu sampah plastik yang ini yang menyebabkan choking pada kura-kura dan penyu dan juga banyak binatang-binatang makan itu ya sampai mati. Ya. 80% si turtle yang dibedah mati itu disebabkan oleh mikroplastik. Ya. Next slide. Bapak Ibu sekalian, tadi yang disebutkan oleh Prof Satrio, global warming ya. Kira-kira tahun 2050, 37 persen kalau bisnis as usual ini akan hancur. 30% akan hilang ya. Dan kita sudah studi mengenai ini di Sulawesi ya, Babi Rusa dan Anoa. Kita sudah petakan di mana kira-kira yang akan terdampak sangat besar, begitu burung. Ada juga kita petakan di mana yang akan betul-betul terdampak di Sulawesi dan sekitarnya. Next slide, Bapak Ibu sekalian, inilah yang konsekuensi perburuan. Kita memang itu sampai miliaran dolar perburuan ini dijual ke... Tempat mana? Tentu nanti kita akan lihat. Dan kalau kita lihat the value, to tell value yang sekarang ini, eh, yang kecil saja dari 16 persennya itu adalah sekitar 500 ribu dolar. Dan tentu ini hanya underestimate, karena memang belum banyak sekali yang riset mengenai ini. Next slide-nya nah sebagai contoh kita lihat ibu pak wijaya uh, laksmi bahwa <tuh> ini kalong ya dulu hanya pasar di sulawesi utara tapi sekarang sudah sampai ke semua bagian di sulawesi mengambil kalong kemudian kalong itu sekarang sudah mulai punah hampir sudah karena dimakan ya Ya, ini adalah salah satu mengapa ya. Tentu ada sebabnya ya. Tapi di satu pihak kalong itu adalah betul-betul inang yang paling baik untuk zoonosis ya. Termasuk pandemi 19. Next slide-nya. Ini adalah betul-betul dari Indonesia ke berbagai negara sampai ke Rusia, Eropa, ya, Jepang, China. Bagaimana distribusi daripada perburuan liar itu? Apakah masuk ke dalam anggaran negara atau apa namanya? penghasilan negara? Saya yakin tidak. Karena ini ilegal. Karena begitu betul ilegal, sehingga ya tentu saja dia permainannya ya ilegal. Sampai ribuan spesies kita, ya. dan kalau kita lihat disebut dengan the China Belt, the Southern China Belt, 200 juta orang itu memang memakan wildlife. Jadi konsumsi kita ke sana, eh, apa produksi dan ekspor eh, eh, satwa liar itu ke sana. Next slide ya. ya ini fragmentasi lahan yang akan menyebabkan vektor daripada penyakit. Next slide lagi kita bisa lihat. Ini Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa biologi disebut dengan dilution effect. Apa itu dilution effect? Biodiversitas meningkat, resilient terhadap penyakit naik. Ya. Tetapi kalau turun seperti ini Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat dari atas Mulainya baik, ya, hanya hunting, farming, dan sebagainya. Kemudian, level kedua ada mining, ada logging, deforestation-nya, kemudian population growth, urbanization. Binatangnya masih sama. Yang ketiga sudah dengan tambahan climate change, maka kelelawarnya keluar dan masuk ke rumah-rumah, dan itulah yang disebut dengan dilution effect itulah yang menyebabkan zoonosis. Jadi, next slide-nya kita bisa melihat inilah yang disebut dengan bahwa penyakit meluar pada manusia disebabkan oleh uh, emerging infectious disease itu sampai 70%. Dan kalau kita lihat hubungannya bagaimana di sebelah kiri kita bisa melihat bagaimana spill over terjadi atau transmisi patogen ke antar manusia melalui domestik atau melalui langsung ya dan itu menghabiskan 80 billion dollars cukup besar tapi kalau ditambah dengan pandemi saya tidak tahu berapa jumlahnya Rugian baik sosial ekonomi dan yang lain-lain next slide -nya. Dan ini adalah wabah yang betul-betul yang disebabkan oleh zoonosis, cukup besar sekali. Ya. Ini uh, pada waktu uh, meeting di Bangkok kami itu kita diskusikan mengenai seberapa besar dampak daripada pandemi terhadap uh, 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 PBB dan sebagainya. Ya. Next slide. Ya, ini adalah bahwa sebenarnya seharusnya taman-taman nasional dan sebagainya yang cukup besar di Indonesia itu dapat ya menjadi eh, apa namanya? tadi menghindari dilution effect atau mendapatkan dilution effect sehingga tidak banyak sekali spesies di luar dari kawasan ini. Next slide. Ya ini yang saya cerita bahwa 760 jenis pohon yang penyebrukannya tergantung kepada angin, eh, tidak terdapat ke angin, hanya satu saja. Selebihnya semuanya tergantung satwa liar. Ya, next slide. Ini Bapak Ibu sekalian, saya cerita bagaimana Indonesia seharusnya bisa kita bisa menternakan 31 varietas ayam yang ada di Indonesia bukan hanya ayam yang putih yang berasal dari Eropa. Kenapa tidak ayam kita? Ya. Kenapa tidak reptil biawak kita? Kenapa tidak burung belibis? Kenapa tidak katak yang ada di Indonesia? Karena kita makan katak yang berasal dari Amerika. Yang beratnya 200 gram. Padahal di kita ada katak yang beratnya 1 kilogram, satu ekor. Jadi biodiversitas begitu banyak. ya. Next slide-nya adalah tentu kita bisa melihat sosial. Bapak Ibu sekalian, burung contohnya. Burung adalah burung berkicau punya nilai ekonomi yang sangat besar, ya. Burung murai batu seperti ini yang sebelah kiri harganya 150 juta rupiah. Ya. Kalau apa? Kalau itu menang kompetisi burung kicau. Ya kalau menang burung berkicau harganya bisa ini bahkan Pak Jokowi dalam Kompas itu sudah menawar 600 juta rupiah satu burung tapi ditolak oleh yang punya tapi ini menjadi heboh di antara penggemar burung ya dan kemudian ya tentu saja ini ada cerita mengenai Pak Muhammad Iskandar dia sebagai penggemar burung dia menceritakan aspek sosial kita tuh mempunyai 1700 burung ya lebih ya dan tentu 500-nya adalah endemik yang tidak ada temukan lagi di dunia lain. Next slide-nya. Kita bisa melihat juga mengenai burung adalah betul-betul berapa jumlah ekonominya burung ini. Kalau kita lihat dari sini ada prebiotik, ada vitamin yang untuk orang burung Ah dan macam-macam is bisnis kesehatan burung bukan bisnis kesehatan manusia bisnis kesehatan burung yang penggemar burungnya ratusan ribu karena orang Jawa itu katanya manggung itu lebih bagus gitu ya ada aspek spirit, spiritual ya. bahkan tujuh kelas lomba itu miliaran rupiah uangnya. next slide nya ekowisata Ya, tadi Prof. Satrio menceritakan mengenai wisata ini. Begitu besarnya, kalau kita lihat South Africa itu, ya, tentu eh, penghasilan dari ekoturismenya sangat besar sekali. Ya. ya, di kita memang masih kecil sekali ekowisata. Ya. Oleh karena itu, mungkin kita harus melihat bagaimana. Lihat burung ini, slide-nya. Ya, orang melihat burung bapak ibu sekalian dan melihat wildlife itu menjadi sangat penting. Mungkin karena apa? Karena kalau di Afrika dia bisa melihat langsung. Di kita tidak bisa, ya, karena kita ada hutan tropis. Kita tidak menjual spesies yang dilihat langsung. Kita menjual misteri. Kita jual misteri akan lebih mahal daripada yang bisa lihat jual langsung. Ini yang sebut mengapa kita berbeda. Sains harus masuk ke dalam. Ya, next slide. Nah, kita bisa melihat kita tidak pernah profil seorang birder, ya, orang penggemar. Karena birder itu Bapak Ibu sekalian, data terbaru 2019 itu birder menghabiskan 96 miliar dolar per tahun besar sekali berapa juta orang di Amerika itu adalah seorang penggemar burung ya jadi sebenarnya kalau kita lihat mana profil penggemar burung apakah dia program pengenal orang antusias pengamat burung hardcore ya kasual saja tentu karena paterna. Ini bisnis miliaran dolar ya. Indonesia harusnya one of the best, ya, hampir semua, tapi fasilitasnya masih kurang jauh sekali. Ya. Kita tidak banyak memberikan fasilitas untuk orang melihat buruh. Ya. Next slide, contohnya di Amerika ini banyak sekali, mereka sudah membuat ya, bagaimana, bahkan afiliasi politik, misalnya. Orang yang melihat satwa liar itu tidak ada asal-asal politik, tapi memancing itu didominasi Republikan. Orang yang berburu didominasi Republikan. Jadi tipenya mereka sudah tahu siapa ini yang kira-kira akan ditargetkan. Orang Amerika mana yang bisa melihat untuk masuk ke Indonesia dan mereka bisa melihat sebenarnya berapa dari ini. Next slide. Ya ini kepada GDP berapa sih hunting masuk ke Indonesia dan sebagainya sebenarnya ini adalah hasil penelitian di yang disebut the economy of biodiversity. Kita ini nggak ada ya ahli-ahli biodiversity dan ahli ekonomi disatukan jadi kita bisa melihat berapa sih jumlahnya dari dari hutan bakau berapa jumlahnya dari uh, spesies ini. Berapa jumlahnya kalau yang melihat burung dan harimau? Next slide. Dan kita punya potensi yang sangat besar. Ya. Next slide-nya. Bapak-Ibu sekalian, burung, kembali lagi kenapa saya lihat burung, karena memang tingkat endemita, endemisitas burung Indonesia itu nomor satu di dunia. Next slide-nya kita bisa melihat. For the owner, a Western Perotia, there's work to be done first. Morning, he clears his court of the night's fallen debris. Dia datang ke Papua untuk melihat burung parotia. Nah ini sebenarnya kita belum memanfaatkan ini nilai ini. Begitu cantiknya dan orang-orang TV-TV Belanda, TV Amerika, dia mendapatkan uh, footage seperti tadi dan inilah yang sebenarnya harusnya bisa dilaksanakan oleh kita. Tapi biologis kita tidak masuk ke sana, Pak Prof Budiono. Bagaimana caranya biologis kita juga belajar ekonomi? Belajar mengembangkan satu produk ya, yang seperti tadi ya. Sehingga begitu banyak burung yang cantik-cantik sampai 1700, bagaimana mereka bisa datang ke Indonesia? Dan itu dengan uang yang akan masuk itu tentu kita bisa melestarikan hutan lebih banyak. Jadi bukan the burden, tapi betul-betul opportunity. Ya. Cost-nya tinggi. Dan e, begitu banyak di e, spesies-spesies ini, dan mereka hidup di hutan tropis, begitu juga primata kita adalah nomor tiga di dunia. Hutan dan sebagainya. Next slide nya kita bisa melihat bagaimana punya gizi dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian di Indonesia sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Dulu masyarakat di Sumatera Utara itu seorang agroforest Dulu orang hutan itu makan durian. Rakyat mau bunuh orang hutan itu karena makan durian. Durian masyarakat dihabiskannya. Tapi ada NGO di sana, dia bilang bahwa, eh jangan salah, kemungkinan Anda bisa lebih banyak uangnya dibandingkan dengan membunuh orang hutan. Hanya karena gara-gara durian. Ternyata sekarang menjadi orangutan turism. orang hutan turisme. Jadi orang-orang datang dari Amerika, dari Eropa datang, hanya untuk melihat orang hutan yang memakan durian. Jadi itu win-win solution, Pak. strateginya pas, ya, bahwa masyarakat dapat benefit, orang hutannya juga bisa lestari. Next slide-nya kita bisa lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di mana sekarang wisata orang hutan? Wisata orang hutan itu mungkin kalau Bapak Ibu sekalian jarang orang Indonesia, kebanyakan orang asing datang ke sini mereka rata-rata membayar 60 sampai 100 dolar di Tanjung Puting di Kutai, Kutai Kalimantan Timur, Gunung Palung Kalimantan Barat, Bahorok Luser di Sumatera Utara, Tangkahan di Sumatera Utara, Ketambe di Aceh. Ini semuanya punya kalau Bapak Ibu sekalian di Google maka Bapak, Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan ini. Berapa, hari apa dan kapan Bapak dan Ibu sekalian, bahkan ada yang juga harus waiting list untuk melihat ini. Nilainya berapa? Kita tidak pernah tahu berapa banyak. Next slide. Kalau kita lihat next slide-nya kita bisa melihat perbedaan antara orang hutan dengan gorila. Gorilla tourism Bapak I, di di Uganda, Rwanda, Uganda ya. Kongo itu rata-rata 120 dolar. Kita 60 dolar. Malaysia 120 dolar. Malaysia itu juga jual orang hutan. Emang uh, turisme orang hutan. Cuman satu lokasinya ya di Tetapi kita, Pak, lebih banyak, mereka lebih banyak. Sekarang, Pak, tadinya wasit, uh, wisata gorila tahun 97 hanya 150 dolar per hari. Sekarang paketnya 2.500 dolar. Jadi berapa banyak ini uh, potensi ekonomi yang sangat besar kita ini pak masalah komodo kemarin sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu ribut karena kita menaikkan menjadi 250 dolar ribut sekali ini kesalahannya kenapa ya padahal komodo itu jauh lebih lebih dahsyat ya uh, itunya 300 ribu orang yang datang ke komodo tapi tidak betul-betul ya menjadi ribut karena memang tidak mengerti masalah satwa liar. Sainsnya tidak berperan di situ. Next slide-nya. Ini saya cerita Komodo, Pak. Totalnya sekitar eh, sekarang ini sekitar 33 miliar pajaknya, Pak. Kecil sekali. Padahal 300 ribu orang yang datang ke Komodo. Kalau saja eh, belanja mereka sampai 2.000 dolar itu bisa dihitung karena belanja kita mereka turis itu terlalu kecil komodo dikembangkan oleh banyak ahli ahli biologi ahli ekonominya nggak banyak terlibat di situ jadi kalau kita bisa bagaimana kita bisa membuat research mengenai uh, apa namanya berapa willingness to pay daripada orang-orang yang datang ke komodo karena begitu hewan yang sangat uh, menarik tentu akan beda next slide nya kita bisa melihat berapa jumlah ini yang komodo yang sangat ini dan bahkan oleh Pak Jokowi sendiri merupakan warisan dan kebanggaan Indonesia karena tidak ada di dunia lain kecuali di Pulau Komodo itu tepatnya Pak Saleh Husin <laughs> ya dari uh, ini sangat menarik ya, ya jadi next slide ya. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hewan yang terkecil yang disebut dengan Tarsius Supriyatnai. Kebetulan, eh, ini didapat pakai kamera trap di Gorontalo, dan sekarang dipakai menjadi maskot sepak bola Gorontalo. Saya kira itu dari eh, presentasi saya. Terima kasih sekali, Bapak Ibu sekalian, atas hadirannya pada waktu siang yang sangat untuk memakan waktu yang terkesah. Demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Yagna Supriyatna Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, kita sampai pada penutupan Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua IP kepada Prof. Sofian Effendi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang terhormat Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro, Ketua IP. Yang terhormat Bapak Saleh Hussein, Ketua MWA yang terhormat Profesor Wijaya Laksmi Kusumaningsi, yang sebagai Wakil Ketua Profesor Wijaya Itu Sastro, para rekan-rekan akademisian -ak -ak IP, Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya muliakan, baik yang menyaksikan melalui Zoom atau yang hadir di sini dan atau yang melalui live streaming YouTube, YouTube. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om um swastiastu, namo buddhaya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahi 'alamin, kita sudah mengikuti, mengikuti serangkaian acara sains dari Medan Merdeka yaitu acara Wijoyo Disaster Memorial Lecture yang kelima pada tahun 2022. Kita sudah mendengar baik dari sambutan Bapak Wakil Presiden dari Bapak Budiono, kemudian sambutan dari Profesor Wijaya laksmi Kusumaningsi dari Ketua A Profesor Satrio dan yang puncaknya, kita mendengar dari Pak Wijaya, Pak Yatna Supriyatna, sesama ak akademisi di IP, bahwa bagaimana begitu banyak potensi ekonomi yang dapat disediakan oleh uh, alam. Uh, yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia bahkan untuk melihat padahal kita ini adalah negara yang mempunyai kekayaan eh, flora dan fauna yang sangat kaya dan kalau semuanya ini dikemas dengan baik tanpa merusak alam kita akan mendapatkan manfaat-manfaat ekonomis yang sangat besar dari kekayaan alam yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Sayangnya berkali-kali, sayangnya ilmu pengetahuan yang kita miliki belum mampu kita dan kekayaan e, biodiversity yang kita miliki itu belum dapat kita kembangkan semaksimal mungkin untuk e, memakmurkan bangsa ini. Dari Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mendengarkan dan menyimak kuliah dari Prof. Yatnas Priatnai yang digelar dalam rangka memperingati 32 tahun IP berkarya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Terima kasih kepada atas semua karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang kita uh, mudah-mudahan dengan pengetahuan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh teman-teman akademisi IP akan dapat melihat potensi lain dari kekayaan uh, biodiversity tersebut. Dari apa yang disampaikan oleh Prof. Yatna tadi, kita dapat memetik antara lain adalah hal-hal sebagai berikut: satu kalau kita lihat dari perspektif sosial dan ekonomi satwa liar yang kita miliki, ini seharusnya kita jaga dengan baik supaya dia tetap hidup di, di alam Indonesia dan tetap memberikan manfaat yang sangat besar kepada bangsa ini, kalau kita dapat melakukan dengan. Pendekatan antropocentris dan eh, biosentris, pendekatan antropocentris adalah aliran pikiran dalam filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia, dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusialah yang menjadi nilai paling tinggi, dan ini yang paling menonjol di dalam pengembangan sumber kekayaan alam yang dimiliki kepada bangsa sekarang ini. Dan pendekatan seperti itu biasanya yang merusak alamnya, tetapi mendapat manfaat bagi manusia. Pendekatan yang sebaliknya adalah biosentris, yang menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai yang berharga bagi makhluk-makhluk itu sendiri. Sebuah makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapatkan pertimbangan dan peduli dan kepedulian dari kita untuk mereka dan kita mempunyai kewajiban moral untuk memelihara apa ini semua makhluk yang diberikan oleh alam kepada kita alam perlu diperlakukan dengan moral yang tinggi terlepas dari apakah dia bernilai bagi manusia atau tidak telah dibalas juga aspek sejarah dan juga sosial ekonomi yang perspektif hubungan manusia dan satwa liar. Baru-baru ini diterbitkan buku oleh seorang historian Amerika yang ber, yang judulnya adalah Fluorocrat. Kita sudah mendengar birokrat, Pak 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 Bud. Tapi ini Fluorocrat, ini adalah para teknisi, para ilmuwan yang dulu mengembangkan uh, apa itu kekayaan uh, ini kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan kepentingan ekonomis dan justru dari uh, yang menjajah kita pada waktu itu jadi dan ini adalah buku yang menurut saya menjelaskan mengenai bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia rupanya pe pe Pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sudah sangat lama dan dulu dimulai dengan ilmu kedokteran yang uh, dikembangkan di, melalui, menjadi uh, itu lembaga Aikman yang merupakan lembaga penelitian yang menghasilkan sebuah hadiah Nobel untuk uh, penelitian tentang kedokteran di Indonesia yaitu penelitian tentang beri-beri yang dilakukan oleh Profesor Aikman dan ini Pak sangkot yang pada seorang mikrobiolog yang uh, Indonesia yang yang apa dikenal di Australia dipanggil oleh Pak Habibie untuk mengembangkan lembaga Aikman uh, itu dan menjadi sebuah lembaga penelitian mikrobiologi kedokteran yang dikenal di Asia ini. Tapi entah mengapa belakangan ini Uh, ada masalah di dalam uh, antara teman-teman uh, yang menjalankan lembaga Aikman dengan uh, pemerintah yang uh, bertanggung jawab dengan lembaga yang bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya lembaga Aikman uh, pergi dari, eh, lah, ya bukan pergi ya, akhirnya menjadi bagian dari apa itu Muhtar Yadi menjadi menjadi lembaga bagian dari lembaga swasta dan Indonesia kehilangan salah satu lembaga penelitian tingkat internasional bertingkat internasional yang pernah menghasilkan hadiah Nobel untuk penelitian di Indonesia yaitu penelitian tentang penyakit beri-beri. mudah-mudahan ke depan kita dengan IP akan berusaha terus untuk kembali mengembalikan lembaga Aikman itu ke dalam lingkungan pemerintah Indonesia, lembaga-lembaga lembaga penelitian Indonesia, dan sayang sekali kalau itu menjadi bagian dari sebuah lembaga swasta yang mendapat manfaat mencoba mengeksploitasi manfaat ekonomis dari keberadaan lembaga Aikman tersebut. Dan uh, ini, jadi Indonesia ini sudah pernah mendapatkan hadiah Nobel dan penelitian dan uh, dari bidang penelitian belakangan ini ada lagi pemenang hadiah Nobel dari Indonesia uh, yaitu penelitian mengenai apa manfaat dari pengembangan uh, dari kebijakan pendirian uh, pen, apa ini sekolah pendidikan SD impres mungkin pak pak Wood yang mengikuti sekali uh, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan melalui pembangunan 70 ribu sekolah impres juga telah mendapatkan hadiah Nobel, tapi untuk penelitian bukan peneliti Indonesia mendapatkan hadiah Nobel untuk seorang peneliti dari Amerika Serikat dan suami yang suaminya yang dari India. Itulah yang dapat kita petik dari acara kita satu Nah, hari ini, yaitu bagaimana dunia penelitian, kalau dikelola dengan baik, akan dapat menghasilkan manfaat-manfaat ekonomis dan akan dapat membangun Indonesia ini menjadi negara industri yang akan diakui oleh dunia. Sekali itu saja yang ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Sofian Effendi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita saksikan bersama acara Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture dan peringatan 32 tahun IP berkarya pada hari ini 13 Oktober 2022. Acara selanjutnya adalah peluncuran buku Sustainable Environmental Management yang akan dipandu oleh Profesor Damayanti Bukhari. kepada Profesor Dami kami persilahkan. Halo, oke, okay. Bapak Ibu, sedikit lagi, five more minutes, and then we're, we're done. Um, jadi, kita sampai pada penghujung dan tadi sudah ditutup, ya. Jadi, sekarang memang acara peluncuran buku dengan judul "Sustainable Environmental Management Lessons from Indonesia". Sebelum itu, saya ingin membacakan sedikit biodata saja, uh, yaitu Pak Yatna ini lulusan dari New Mexico, ya, tahun 1991 dari Bioantropologi dan jabatannya sekarang macam-macam dari Ketua Institute for Sustainable Earth and Resource dan Guru Besar dalam bidang Biologi Konservasi di UI, Direktur Eksekutif DP, Chairman of Oversight Committee TFCA Trust Fund for Sumatra, dan CEO di University, United in Diversity Forum. Di samping itu juga banyak penghargaan dari Golden Ark Award yang pernah diterima dari Kerajaan Belanda Um, untuk bidang konservasi, dan tadi kita sudah mendengar luar biasa. Um, kemudian ada achievement in conservation activities di tahun 2001, Habibi Award uh, di tahun 2009, kemudian Terry McManus Award dari Amerika Serikat di tahun 2010, Ahmad Bakri Award untuk bidang science di tahun 2011, lifetime achievement in biological diversity dari Conservation International. Luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan buat Pak Yatna Nah, jadi sekarang sekaligus kami ingin mengundang pertama-tama Yayasan Obor untuk memberikan buku kepada Pak Yatna. Kemudian, buku itu langsung akan diberikan kepada beberapa tamu di sini. Jadi, monggo Ibu Kartini dari Yayasan Obor. Bu Kartini mau mengatakan sesuatu atau langsung simbolis saja? Monggo satu menit boleh. Baik, terima kasih banyak, Bu Damayanti. Ya, uh, yang saya hormati, Profesor Satrio uh, Sumantri Bojonegoro, Profesor Budiono, Wakil Presiden 11 Republik Indonesia Bapak Ibu Guru Besar yang saya hormati para penulis Yayasan Pustaka Obor Indonesia ada Profesor Taufik Abdullah itu Ketua Pembina Yayasan Pustaka Obor Indonesia pembaca buku Obor hadirin semuanya yang hadir melalui Zoom dan YouTube Alhamdulillah suatu kehormatan. Uh, kami berada di sini uh, meluncurkan buku uh, Prof Yatna. Ya terima kasih kesempatannya dan suatu kehormatan bagi uh, kami uh, Obor dapat mengikuti uh, acara Wijoyo Nitisastro Memorial Lecture dan secara khusus peluncuran buku uh, Prof Yatna dengan Pak Raplens Sustainable Environmental Management Lesson from Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa buku yang akan diluncurkan pada hari ini merupakan terjemahan uh, bukunya Prof. Yatna, Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan, yang terbit tahun lalu. Dan sekarang, Alhamdulillah, uh, bisa dinikmati oleh kita semuanya dalam bahasa Inggris bersama yang diterjemahkan oleh Prof. Lenz, Pak Lenz, Rap Lenz, ya. Ya, itu suatu upaya yang luar biasa dalam tempo satu tahun bisa menerjemahkan uh, buku 500 halaman lebih kurang ya ya dan Profesor Yatna sendiri itu luar biasa dalam dua tahun dalam masa Covid ini uh, beliau bisa menghasilkan lima. lima judul buku ya dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia lima judul buku luar biasa luar biasa ya sebagai penerbit kami tentu sangat bangga bisa menerbitkan buku yang sangat penting ini mengenai masalah lingkungan, konservasi, dan pembangunan di Indonesia dalam melaksanakan upaya tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada awal kegiatannya Obor banyak sekali, Obor dulu diketuai oleh Bapak Muhtar Lubis, banyak menerbitkan buku lingkungan, dan pada waktu itu awal 80-an, dan kelihatannya masih belum banyak yang memperhatikan masalah lingkungan dan waktu itu Uh, Prof Emil Salim uh, adalah yang pertama Kementerian yang memperhatikan mengenai masalah lingkungan hidup dan ada NGO-NGO beberapa NGO ada uh, wahana lingkungan hidup uh, dan Yayasan Indonesia Hijau tadi ada Pak Barita <laughs> ya itu ya, memang bu. yang uh, itu ya tak lupa kami mengucapkan terima kasih ya. Oh ya terima kasih kepada Uh, Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dr. Aldi Dohong dan uh, Profesor Emil Salim yang telah memberikan kata pengantar Sustainable Environment Management juga kepada Profesor Rahmat Wintular dan Profesor Satrio Brojonegoro dan Bapak Didi Johana PhD yang memberikan endorsement pada uh, buku ini. Oke. Okay. Terima, Terima kasih, kasih banyak Ibu Rahmat Kartini. Ya. mau diserahkan dari Ibu pada Pak Yatna. tray-nya mungkin semuanya aja kali ya. Uh, atau satu aja satu sebagai representasi satu diberikan pada Pak Yatna terima kasih mungkin di foto bagi yang ada agak ke sana biar nggak nggak kelihatan nah, oke okay. Foto. terima kasih Ibu Kartini Pak Yatna tetap di atas sekarang saya akan mengundang Prof Budiono untuk ke atas menerima jadi langsung saja biar nanti foto bareng-bareng jadi Prof Budiono kemudian Prof Satrio pak husin pak saleh monggo kemudian ibu laksmi ibu wijaya langsung kemudian ibu winarni prof winarni juga ada tujuh satu dua tiga empat sudah tujuh belum saya undang one two three prof sangkot ya cukup enggak okay, ya prof sofian effendi juga ada enggak Oke, jadi Pak Yatna monggo, jejer saja. Kemudian, Pak Yatna memberikan satu-satu. Begitu, Pak Yatna mengatakan sesuatu. Terima kasih, Bapak. Tadi, Ibu Kartini mengatakan, "Saya memang pada masa pandemi ini sangat produktif <laughs> karena hanya kerja di rumah, gitu Pak Budiono." Jadi kerjanya nulis dari setelah sembahyang subuh sampai jam 6, itu jam 4 sampai jam 6. Tiap hari rutin akhirnya banyak sekali yang diproduksi gitu ya. Dan terima kasih sebenarnya Prof Ralph Lenz itu ada ipar saya di Amerika. Jadi kita kerjasama menambah revisi daripada buku saya tahun yang lalu. Karena menurut beliau banyak yang harus dimasukkan masalah ekonominya. Jadi saya kita karena beliau adalah ahli geografi dan lingkungan, jadi saya banyak juga dibantu oleh beliau sebagai sepupu eh saudara ipar. Dia banyak sekali mengkritik buku saya sehingga dia perbaiki. Demikian saya kira. Saya akan berikan dulu satu-satu. Jadi silahkan Pak kepada Pak Budiono dulu. Monggo kalau di foto. Dua ya. Iya, terima kasih. Berikutnya kepada Pak Satrio, monggo.